Usahakan jangan sampai kagak mutolaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumihi darina amin. Wa minhu man qulun ka fadlin wa asad wa zur tijarin ka su'ada wa udad. Wa minhu, dan diantaranya, diantara isim ada namanya isim mankul. Ka fadlin, seperti lapas fadlin, wa asad dan lapas asad. Wazul tijalin, yang kedua ada yang namanya isim murtajal, irtijal, ya, isim murtajal. Kasuada wa udad, seperti lapas suada dan udad. Kemudian ketiga, wajumlatun wama bimasjin rukiba zain bighairi waihi tamma u'riba. Dan ada lagi isim, isim namanya jumlah, isim jumlah yang ketiga. Wama bimasjin rukiba, dan ada lagi isim namanya ya tarkib masjid, ma sesuatu yang masjid ya rukiba, yang tersusun, yang disusun ya, ada istilahnya tarkib masjid ya, empat ya. Za in bi ghairi waihi tamma uriba, za ini in jika bi ghairi waihi, dengan tanpa waihi, tamma sempurna ya uriba, itu di i'rab. Wa sya'a fil a'lami zul idofa ka abdi syamsin wa abi kuhafa. Wa sya'a, dan sya'a ya ya sudah tersebar, maksudnya apa, biasa digunakan fil a'lami, pada alam, pada nama-nama zul idofah ya, oleh yang idofah, ka abdi syamsin, seperti lapas abdi syamsin, ini namanya idofah, abdi mudab syamsin mudab ilaih, dan wa abi kuhafa, abi kuhafa. Wa minhu 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 jar majrur, wa nya istinab waunya ya. Minhu jar majrur menjadi khobar muqaddam, mankulun jadi khobar mubtada muakhir. Kafadlin jar majrur khobar mubtada mahzub, takdirnya apa, wa zalika wa zalika kainun, wa zalika kainun kafadlin wa asad, kafadlin wa asad, wa asad wanya wa atab, asad atab kafadlin, wa zur tijalin ya wanya atab, zur tijal atab mankulun ya, zur mudab irtijalin mudab ilaihi, kasuada wa udan, kasuada jar majrur muta'alliqun bima'zufin takdiruhu ya, jadi apa, dia jar majrur menjadi khobar mubtada mahzub, takdirnya apa, wa zalika ya kainun kasuadi wa udan, was wa udan wanya atab, udan atab ka suada, wa jumlatun ya, wa jumlatun, jumlatun ya menjadi apa ya, jumlatun jadi khobar mubtada ya, khobarnya dibuang, jadi takdirnya apa, wa minhu jumlatun, wawunya atop, nah jumlah mubtada dan khobarnya menjadi maktupun mankunun ya. Wa ma bimasjin rukiba, wawunya atop, ma si mausul, wawunya atop ka jumlatun, bimasjin jar majrur, rukiba, rukiba fi'il madi mabni lil majhul,
wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala ma. Ya. Za ya irab jadi mubtada. Ya, isim isyarat. In harfu syartin bi ghairi jar majrur ghairi mudaf wa ihi murad nafas mudaf ilai. Ya. Tama fi'il madi. Ya, bi ghairi tama ya, fi'il madi ini. Dimabdikan atas sukun pada mahal jazam. Fi'il syarat. U'riba. Ya. U'riba itu fi'il mudari mabniun lil majrur. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir jawazan takdiruhu. Wa ya'udu ya ya'udu ala ya waihi ya za ya ya'udu ala za ya'udu ala za jumlah fi'il dan naibul fa'il menjadi khobar mubtada za wa sya'a sya'a yaitu fi'il madi ya fil a'lami jar majrur ya zu idafah ya zu idafah i'rabnya jadi ma'tupun fa'il dari sya'a zu mudaf idafah mudaf ilaih ka abdi syamsin jar majrur abdi syamsin jar majrur menjadi apa mubtada mubtada ya khobar khobarnya masuk khobar menjadi apa khobar ya ka'abdi syamsin menjadi khobar lil mubtada'in masuk bagi mubtada yang dibuang takdirnya apa wazalika ka'abdi syamsin wa abiku apa wanya atap abiku apa atap ka'abdi syamsin. Jadi abi mudam ku apa mudam ilai. Yang qasimul alamu ila murtajalin terbagi oleh alam kepada isim alam kepada murtajal. Jadi ada namanya alam murtajal. Wa ila mankulin dan kepada alam mankul. Jadi ada alam murtajal, ada alam mankul. Fal murtajalu maka alam murtajal huwa dia adalah malam yasbik lahu isti'malun qabla alamiyati fi ghairiha. Sesuatu isim maksudnya kalimat yang tidak mendahului baginya oleh penggunaan. Qabla alamiyati ya sebelum ya alamnya sebelum jadi nama fi ghairiha pada lainnya. Kasu'ada seperti su'ad. Jadi belum ya. Ada yang namain begitu. Ya, belum digunakan. Su'ada dan udad. Wal mankul dan ada alam isim alam namanya ada namanya alam alam mankul. Yaitu ma sabaqa lahu istimalun fi ghairil alamiyati. Apa yang terlalu baginya oleh penggunaan pada selain ya, alamiah selain nama. Namanya alam mankul. Jadi udah dipakai duluan ya. Udah digunakan. Wa naqlu dan nakal imma ada kalanya min sifatin dari sifat kaharisin seperti haris. Aw min masdarin atau masdar kafalin seperti fadlin. Itu alam mankulnya. Ya. Aw min ismi jinsin ka asarin atau dari isim jenis seperti asad. Wa hadhihi takunu ya jadi isim jenis ada dari ya isi, apa sifat ya haris atau dari masdar fadlin atau dari isim jenis asad. Mankul juga ya. Wa hadhihi takunu mu'rabatun. Ini ada dia itu mu'rabatan, mu'rab di i'rab au min jumlatin.
atau alam dari jumlah. Ka koma Zaidun, orang namanya koma Zaidun. Siapa nama kamu? Koma Zaidun. Saya belum pernah dengar nih orang namanya koma Zaidun. Wa Zaidun qaimun, namanya siapa? Zaidun qaimun. Nama kamu siapa? Zaidun qaimun. Rupanya dulu mungkin ini orang nih babanya ngaji nahu kagak dapat-dapat, jenamain anaknya namanya Zaidun qaimun biar dapat gitu ya. Orang ngajinya lagi ngaji ngobrol ya. Lagi ngaji dia ngobrol, ya kagak dapat. Lagi ngaji dia tidur. Orang kalau ngaji kan dengerin gitu ya. Ini ngaji ngobrol. Enggak dapat. Pulang cuma dapat bekasan ini gitu. Apa tuh? Ya, pulang pesantren ada bekasan di sini ngalir nih. Bekasan apa namanya? Ngiler. Ya tidur mulu. Bukannya dia belajar. Ya. Sama mulutnya sedikit doer. Emang apa? Ngomong mulu. Orang ngaji jeng ngomong mulu. Ngaji dapat apaan? Dapat bekas ngiler tidur mulu. Mulutnya doer. Emang apa? Orang lagi gurunya lagi ngajar jeng ngobrol mulu. Oh. Iya. Yeah. Jadi anaknya jenamain Zaidun qaimun lah, biar dapat. Nah, baru dah. Iya, yeah, dikasih sama Allah. Ketika dia udah sungguh-sungguh, berarti dia pengen dapat. Nah, dikasih sama Allah dah. Kalau dia masih main-main, belum dikasih. Kalau ngaji tuh begitu. Jadi sungguh-sungguh dulu ngajinya. Jadi yang main-main dapat enggak kira-kira? Allah enggak kasih, enggak dapat. Apalagi yang maksiat. Ya. Ini kalau mau dapat sungguh-sungguh dengerin gitu ya. Perhatiin. Ntar dikasih sama Allah. Ini orang-orang ngaji dia ngobrol. Kalau kagak ngobrol dia diem aja. Apa? Dia bengong, dia main apa? Dimainin pulpennya dimainin. Oh. Tangannya dimainin. Enggak dapat kalau begitu. Jadi kalau ngaji pengen dapat perhatiin, ya perhatiin, pegang pulpen, ya apa yang kita nggak tahu tulis. Jangan guru lagi ngajar, dia bengong, apa, bengong liatin apaan gitu ya. dia ngobrol. Guru lagi ngajar, dia ngobrol juga, dia ngajar juga. Dapat enggak kira-kira? Enggak dapat ya. Ya. Ada orang begitu modelnya. Jadi lagi ngaji nahu enggak dapat-dapat. Jenamain aja anaknya dah. Nih kitab apa nih? Ya, bangun gitu ya. Sarah Ibnu Aqil. Jenamain anaknya Ibnu Aqil, Muhammad Ibnu Aqil. Wa hukmuha annaha tuhka, dan hukumnya bahwasannya dia itu dihikayatkan. Jadi nanti Eropnya hikayat. Fatakul, maka engkau katakan ja'ani Zaidun qaimun, telah datang kepadaku oleh Zaidun qaimun. Jadi ada orang namanya Zaidun qaimun. Wa ra'aitu Zaidan, ra'aitu ya Zaidun qaimun. Ya, aku telah melihat akan Zaidun qaimun. Ya. Jadi marfu'un 'alal hikayah. Wa marratu bi Zaidun qaimun, dan aku lewat dengan Zaid qaimun, dengan Zaidun qaimun. Ya, aku bertemu Zaidun qaimun. Wa hadhihi minal a'lamil muraqqabati, dan ini adalah di antara alam, ya, nama isim alam yang tersusun, namanya muraqqab. Pertama, kedua, ya, wa minha aidun, diantara lagi ma rukiba tarkiba masjid, ada lagi
tersusun dia dengan susunan tarkib masjid. Kama alabaka, seperti lafaz ma'alabaka, wa ma'di kariba dan ma'di kariba, wa sibawai dan sibawai. Ya. Ini tadi yang kedua tuh ya. Iya, yang kedua tadi tuh. Ya, jadi wa hazihi min al-a'la min murakkabati itu yang kedua. Min jumlatin. Yang pertama tadi ya. Mankul. Yang ketiga ya, tarkib masjid. Ya, ma'labaka, ma'di kariba, sibawahi. Ini namanya tarkib masjid. Wa dzakara musannifu dan menyebutkan oleh musannif annal muraqaba bahwasanya muraqab tarkiba masjid dengan tarkib masjid in khutima bi ghairi wayhi jika dia diakhiri dengan dikhatamkan maksudnya diakhiri dengan selain wayhi uriba kalau bukan wayhi dia maka ni i'rab wa mafhumu dan mafhumnya annahu yaitu bahwasanya in khutima bi wayhi jika diakhiri dengan wayhi la yu'rabu tidak di'rab mal yubna bahkan dimabnikan wa huwa kama dzakara dan itu sebagaimana menyebutkan muslim akan ni apa taqulu maka engkau katakan ja'ani ba'labaku ya telah datang kepadaku oleh ba'labaku jadi orang namanya ba'labaku ada enggak kira-kira orang sekarang namain ba'labaku nama anak ente siapa? Baklabaku. Dulu bapaknya ngaji nahu kagak dapat-dapat dinamain namanya Baklabaku biar dapatnya. Wa ra'aitu Baklabaka dan aku telah melihat akan Baklabaka. Wa maratu bi Baklabaka dan aku telah melihatnya dan aku telah lewat, aku telah bertemu ya. Ba'labaka fatu'ribuhu i'rab ma la yansarifu maka engkau i'rab dia seperti i'rab isim la yansarif isim yang enggak ada tanwin wa yajuzu fihi aidan albina'u 'ala al-fath dan boleh padanya pula oleh mabni atas fathah fatakul maka engkau katakan ja'ani ba'labak ku ya ba'labaka ya. Jadi mabni atas fathah ba'labaka telah datang kepadaku oleh ba'labaka ba'labaka i'rabnya jadi fa'il ja'an ianya jadi ya, apa ja'an jadi maf'ul muqaddam wa ra'aitu ba'labaka ra'aitu ba'labaka umaratu bi ba'labaka sampai tadi artinya ya wa yajuzu aidan dan boleh pula ayyuraba bahwa di i'rab ya aidan pula i'rabal mutada ya mutada ya fa ini i'rabal mutada ya mutada ya fa ini dua yang diidhofahkan fatakul maka engkau katakan ja'ani hadru mautin gitu ja'ani hadru mautin ja'ani hadru mautin jadi hadru i'rabnya jadi apa fa'il ja'a ya hadru mudhaf mautin mudhaf ilai wa ra'aitu hadra mautin wa maratu bi adri mautin wa taqulu engkau katakan fi makhutima bi wa'i ja'ani si bawai ya fi makhutima bi wa'i ya pada apa yang dikhatamkan yang ditutup dengan wa'i contohnya ja'ani si bawai hi itu dia telah datang kepadaku oleh si bawahi. Warai itu si bawahi. Omaratu bi si bawahi. Ya. Fata beni maka engkau mabnikan dia al kasrah atas kasrah. Wa ajaza ba'duhum i'rabahu i'raba ma la yansarifu. Dan sebagian mereka ulama membolehkan akan i'rabnya seperti i'rab isim la yansarif. Nahu seumpama ja'ani simawaihu simawaihu jadi fa'il ja'a fa'il hukumnya rafa dan dia enggak ada tanwin karena seperti isim la yansarif wa ra'aitu simawaiha adam wa maratu bi simawaiha gitu wa minha di antara lagi marukiba tarkiba idafatin sesuatu yang disusun seperti susunan idofa ka abdi samsin seperti abdi samsin
wa abiku hafata wa murabun, dia itu murab. Fatakul, maka engkau katakan, ja'ani abdu syamsin wa abuku hafata, telah datang kepada aku abdu syamsin dan abuku hafa. Jadi ja'ani fi'il maf'ul, nunnya ya miqayah, abdunya fa'il lafaz ja'a, abdu mudab syamsin mudab ilai, abuku hafata abu mudab kuhafata mudab ilai. Wa ra'aitu abda syamsin wa abaku hafata, ya sama tu ya, ra'aitu fil fa'il abda maf'ul bi abda mudab syamsin mudab ilai wa abaku hafata, ya wa maratu bi abdi syamsin wa abiku hafata, ya sama ya, wa maratu fil fa'il bi abdi jar majrur abdi mudab syamsin mudab ilai wa abi wa'nya atop, ya atop ka abdi syamsin abdi mudab kuhafata mudab ilai. Ya, mudab ilai kuhafata. Ya, kau bacanya fata ta karena isim la yansarif jarnya dengan fatha. Ya. Munabba bil misalaini ala anna al juz al awwala yakunu mu'raban bil harakati, dan memperingati oleh musannif dengan dua misal atas bahwasanya bagian yang pertama adalah di'irab dengan segala baris. Ka'abadin seperti lafaz abadi ka'abadi. Wa bil urubi dan dengan huruf ka'abi seperti abi. Wa anal juz asaniya, dan bahwasanya bagian yang kedua yakunu munsaniban adalah dia munsanib. Ka syamsin seperti syamsin. Wa ghaira dan ghaira. Ya. Wa ghaira munsanibun ghaira pas itu munsanib. Ka kuhafata seperti kuhafa. Wallahu alam bisawab.